Minta maaf kalau saya mengah sikit mengatakan kata sikit kerana saya baru berjalan tak tahu berapa kilometer untuk sampai di sini dan kerja. Dan yang sebenar saya tidak perlu payung ni, tapi nak jaga mic, jadi dia tolong berteduh nanti shouting. Kita bukan setakat air putih, air kuning pun kita dah biasa merasai. Dan tidak lari pun kuning, putih, merah ke apa sekali kala. Semalam saya balik dari Pulau Pinang. Saya sepatut ceramah di beberapa tempat di Pulau Pinang. Permit ceramah diberi dengan syarat saya tidak berceramah. Polis Pulau Pinang tidak benar hamba bernama Raja Petra bin Raja Kamarudin untuk bercakap di Pulau Pinang. Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun berkata, Melayu mudah lupa. Betul, Melayu mudah lupa. OCPT, CPO dan sebagainya juga orang Melayu. Dan mereka lupa bahawasanya atuk saya, Raja Tun Uda, menjadi Gabenor Pulau Pinang yang pertama semasa merdeka. Dan dia menjadi the governor selama 15 tahun. Tapi hari ini 50 tahun kemudian, cucu Raja Tun Uda tidak dibenar oleh pihak berkuasa, oleh polis untuk bercakap di Pulau Pinang. Apa yang mereka takut? Adakah apa yang saya nak beritahu, apa yang saya nak dedah tu akan menjejaskan Barisan Nasional? Takkanlah Barisan Nasional di mana menteri, perdana menteri, timbalan perdana menteri semua berkata mereka akan sapu bersih Malaysia ini, mereka takut satu hamba untuk bercakap? Hello. Tapi saya degil. Maklumlah, darah Bugis ni bukan senang nak ditawan. Dan saya masih bercakap di Pulau Pinang pada kemarin dulu. Tetapi saya bercakap di satu tempat yang bernama Jalan Raja Kuda. Dan sekira saya ditegur dan sekira saya ditanya, kita dah cakap awak tak boleh berceramah, awak masih berceramah, awak ingat apa ni? Jalan ni atuk awak punya ke? Dan saya dengan mudah boleh jawab, ya, atuk saya memang Raja Tun Uda pun. Pasal tu saya bercakap on my grandfather's road. Laporan terkini dari pihak perisik, intelligence agencies, 6 negeri di seluruh Malaysia di dalam keadaan tenat. Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Penang, Perak, semua 6 negeri akan melihat satu kerajaan baru pada pagi 9 hari bulan Mac tahun 2008. Oleh kerana itu, mereka cuba senyapkan suara kami, tapi mereka lupa suara rakyat ialah suara keramat. The people's voice is sacred. Makal sakti. Pergerakan rakyat, the winds of change, tsunami perubahan yang tak boleh
ini sekat dan tak boleh dihalang dan akan melanda Malaysia pada 8 hari bulan Mac 2008. Mereka berkata kepada kaum Cina, kalau tidak puas hati, balik ke China. Mereka berkata kepada kaum India, kalau tidak puas hati, balik India. Hari ini kami rakyat Melayu Kampung Kerinci, rakyat Melayu Selangor, rakyat Melayu Kuala Lumpur, kami memberi amaran kepada kerajaan, jangan cuba halau Cina dan India balik. Kami orang Melayu akan mempertahankan mereka sampai habis-habisan. Mereka kata ini negara berbilang kaum. Mereka kata Barisan Nasional sahaja yang boleh menjamin kestabilan. Tapi Barisan Nasional yang mengungkut orang bukan Melayu. Adakah itu budaya Melayu? Kalau pasal perbatas, sungguh pandai Melayu bercakap. Biar mati anak, jangan mati adat. Adakah ini adat Melayu untuk mengugut? Adakah ini adat Melayu untuk cabut keris dan cium keris? Melayu UMNO, pemuda UMNO, cabut keris dan cium keris. Kita Melayu reformasi, kita Melayu pembangkang, kita tak perlu keris. Kita boleh tawan mereka hanya dengan undi sahaja. Dan undi lebih bisa dari keris plastik yang diangkat masa perhimpunan orang UMNO. Mereka kata, apa pengalaman pembangkang? Nurul Izzah budak mentah, tidak ada pengalaman, no experience untuk memerintah. Apa experience yang mereka maksudkan? Mereka memerintah 50 tahun dan mereka rompak negara ini selama 50 tahun. Itu termaksud experience. Kami tidak perlu experience memberontak. Kami tidak experience tidak perlu experience untuk menjamun harta rakyat. Yang kami nak ialah satu kerajaan yang boleh mentadbir negara ini dengan aman, dengan adil dan dengan ikhlas. Dan Najib meminta bagi kita lagi 5 tahun. Kita hanya perlu lagi 5 tahun. Dah bagi pun 50 tahun. Berapa tahun lagi? Ya nak. Mereka tahu. Mereka tahu ekonomi Malaysia hanya boleh mempertahan selama 5 tahun lagi. Tak lama lagi, globalisasi akan melanda Malaysia. Minyak akan habis dalam masa 5 tahun lagi. Mereka hanya nak 5 tahun supaya mereka boleh samun dan rompak apa yang bagi. Dan 5 tahun dari sekarang, mereka boleh serah negara ini yang tidak ada apa-apa lagi. Rakyat perlu bersuara. Rapi. Berapa ramai saya tengok di Pelabuhan Klang dan di beberapa tempat lagi, aktivis-aktivis Hindraf, kaum-kaum Hindu memakai baju PAS dan mereka angkat bendera PAS dan mereka hormati PAS dan perjuangan Islam PAS. Mereka menyedari bukan orang Melayu yang menjadi musuh bukan Melayu, dan bukan orang Islam yang menjadi musuh orang bukan Islam.